Depresi tuh, ya bikin depresi, salah satunya lagunya Bega banyak banget. Beliau kan udah rilis 4 album sebelumnya, di Dua Sisi, Berkarat, Beyond Chrome and Despair, dan Chronomos kan. Lagunya udah panjang banget ya, kecuali album-album Dua Sisi ya. Terus banyak lagunya, jadi PR-nya sih itu, karena pas pertama mulai bolak-balik Jakarta-Bandung tuh ya PR-nya dari Beliau itu, ngapalin lagu ini. Jadi di studio tuh dulu di Gumuruh, di rumahnya almarhum, udah ada whiteboard yang ditulisin list lagu BK dari album pertama sampai album keempat itu yang emang sering dibawain dan mungkin akan dibawain juga. Jadi PR-nya itu pertama. Pas di Bandung emang nginep di rumah almarhum atau kadang-kadang di Mas Agung. Jadi bawa iPod, iPod-nya di-reset, disuruh ganti lagu yang mereka. Jadi lo harus dengerin dulu, sebut lo gak bisa main sama BK, apalagi main di scene yang solid ini, yang heavy metal gini, nggak dengerin Roots. Ya udah, dari situ gue dengerin, mulai dengerin. Sebenarnya masuk-masuk aja, cuma mungkin karena lingkungannya ya, jadi circle aku nggak banyak dengerin lagu yang itu, band-band yang bisa dengerin. Jadi pas masuk ya, udah mulai harus dengerin Roots-nya. Jadi bukan hanya dari segi musikalitas ya, maksud pergerakan band ini tuh gimana, jadi disuruh ngulik juga itunya. Itunya sih PR. Jadi ngulik dari semua segi deh, musikalitasnya udah jelas ya, mereka tuh bikin apa aja, cara mereka berattitude di depan kamera dan di luar kamera, di bawah stage dan di atas stage, terus di juga harus dibentuk lah. Jadi ketemu cara kerjanya berfeel buat bikin sesuatu tuh justru gue agak senang. Jadi banyak sibuk urusan band akhirnya, karena di band-band sebelumnya teman-teman atau member band yang lain tuh nggak fokus ini buat ngejar visi misinya. Pas masuk Berkill kayak, anjir ini kenapa nggak dari dulu sih punya teman atau member band tuh yang atau kerja seedan ini. Jadi pas masuk tuh semangat banget, jadi makin semangat kalau ini tuh nggak hanya ngeband, manggung, terus bikin video klip gini, tapi di luar itu banyak banget yang dikerjain sama Drake. Waktu itu habis Carnivore main di Exmos Maret 2021. Setelah itu kan pasti tek-tekan foto, story gitu kan, mention-mentionan. Tiba-tiba Pak Eben bilang, "Nal, kalau mau kalau apa bikin proyek kan mau bantu-bantu enggak?" Nah, gua waktu itu mikirnya, soalnya Pak Eben bilangnya proyekan, dia enggak langsung to the point untuk BK gitu. Waktu itu kan karena gue mengidolakan BK gitu kan, terus anjir gue kapan lagi nih diajak gue bisa langsung berada di satu tempat dengan orang di balik band besar ini gitu. Jadi gue bilang langsung, ayo om gitu, gas gitu. Gue ngerasa selama ini anak-anak welcome dengan apapun yang ada di kepala gue. Cuman sejauh ini tuh gue masih ngerasa belum
100% apa yang dibutuhkan BK, gue bisa penuhi. Jadi mungkin banyak hal yang saat ini harus gue selesaikan dulu, baru ke tahap dimana gue bisa involve lebih mungkin. Paling sejauh ini sebatas lirik. Tapi lirik pun gue juga selalu mengkomunikasikan dengan anak-anak nih yang gue tulis, gimana udah sesuai nggak dengan apa yang BK selama ini udah tuangkan. Biasa gue konsultasi dengan Mas Lamdan. Kayak kemarin single Roar of Chaos, dan ada dua lagu lagi yang belum liris, itu gue selalu share lah lirik yang gue tulis. Secara garis besar basic pasti gue udah tulis, selesai liriknya baru gue kasih bawa ke mereka. Apa nih yang kalian silakan rombak. Hari pertama aja, hari pertama denger yang hari pertama kejadian itu gitu, itu udah ngerasa oh ini band bakal bubar. Kalimat pertama yang terlintas itu yaitu oh bubar nih band. Udahlah, selesai aja. Tapi ada pertimbangan lain yang nggak cukup sampai di situ. Ada terutama ada support dari tim kita, dari kita, saudara kita, dan pihak keluarga juga, khususnya gitu, dan Gunda juga. Dan selain dari super itu juga kita masih punya banyak mimpi yang belum kita raih. Masih banyak PR yang belum kita jalani. Dan akhirnya ngobrol sama teman-teman yang lain tiap hari gitu di band gitu ya, di rumah mungkin ya, dimanapun ini kayak gimana kayaknya. Sampai ada satu keputusan yang keputusan ini juga tentunya kan dari eksternal juga, internal mudah juga. Iya, gak mudah, dan akhirnya kita mutusin untuk oke, kita jalan lagi. Ada kalimat kurang lebih seperti ini dari papanya, kalau kalian gak nerusin berkir, sia-sia dong apa yang udah perjuangan saya, kurang lebih. Jadi ya kita udah punya restu itu, dan itu yang menyemangati kita untuk yuk jalan lagi. Toh kita tahu kok event maunya seperti apa, mimpinya seperti gimana, visi misinya seperti apa. Kita lanjut ya. Karena kita nggak bisa berpikir egois hanya dari diri sendiri aja, tapi di sini ada berkerkil. Yeah. Ada sebuah nama yang memang harus kita jaga gitu, yang harus kita teruskan juga. Jadi akhirnya semua perasaan pribadi ya kita kesampingkan. Soalnya ya kita ngerasanya apa yang biasa berkecil lakukan aja yang dulu seperti apa. Ya sekarang juga kita seperti itu. Ya contohnya kayak gimana Beyond itu bisa lahir, prosesnya seperti apa. Lalu dari Beyond ke Venomous itu seperti apa prosesnya. Dari Venomous ke Adamantine itu seperti apa. Dari Adamantine ke album selanjutnya akan seperti apa. Kita hanya bawa
prinsip-prinsip yang biasa dibawa sama Burger Kill. Jadi apa yang kita rasain, apa yang kita mau buat, dan ya apa yang kita rasain dan apa yang kita mau buat, ya kita tinggal buat aja. Satu lagi, apa yang kita udah buat, kalau bisa jangan diulang, ya itu aja. Tetap benang merahnya akan ada lah. Kita ambil contoh album terakhir kita ada Mantin. Nah, kita akan mengembangkan dari situ lah. Kalau tadi di Ucok bilang akan upstart, baik lagi old school kah, kayaknya nggak ke situ. Tapi justru kita akan mengembangkan dari si Aldaman. Kan gue paling sering nginep di rumah Mas Agung, kemana-mana bareng Mas Agung gitu. Ada banyak hal menarik yang kita, apa ya, mungkin itu baru obrolan biasa gitu. Cuman buat gue anjir, gue kadang-kadang, man, slow down gitu. Dalam waktu dekat Burger Kill akan rilis dua lagu. Di dua, satu lagu pertama itu masih ngebut dengan tema spirit kebersamaan, spiritnya Burger Kill, ceritain juga Burger Kill dengan kondisi yang sekarang ini akan tetap jalan, karena kan mungkin banyak yang tanya juga Burger Kill akan gimana ke depannya. Dia akan terjawab di single yang itu. Terus lagu, ada lagu tribute juga, apa lagi ya, pertanyaan bergundal yang sering ditanyain juga tuh, Burger Kill nggak akan nambah member kelima, nggak akan, kayaknya di posisi beliau kayaknya nggak akan digantikan sama siapa-siapa, jadi Burger Kill kan tetap jalan berempat. Ya itu aja sih mungkin yang bisa aku spoilerin dalam waktu dekat ini.